Presiden MCA Wee Kah Siong membidas kenyataan naib pengerusi DAP Teresa Kok yang mendakwa Parti Komponen Barisan Nasional itu sebagai agak sesat. Bekas Menteri Pengangkutan itu juga menafikan dakwaan Kok bahawa beliau hanya menyerang Setiausaha Agung DAP Luk Siu Fook yang juga Menteri Pengangkutan. Jelas Wee, kritikan yang dibuat adalah berdasarkan isu yang memberikan kesan kepada rakyat, khususnya membabitkan Kementerian Pengangkutan yang diterajui Luk. Ahli Parlimen Air Hitam itu berkata demikian mengulas wawancara Kok bersama Mingguan Malaysia yang disiarkan hari ini yang menurutnya secara membabi buta mendakwa MCA agak sesat apabila ditanya tentang hubungan DAP dan MCA dalam kerajaan perpaduan. Jelasnya lagi, kritikan tersebut turut diakui pihak Jabatan Pengangkutan Jalan dan seterusnya melakukan penambahbaikan terhadap aplikasi MyJPJ tersebut.